Ki Ahmad. Ki Ahmad tidak dijemput bae ku Abah Ibaminggu. Balag hikam nang Ki Ahmad almarhum ua Abah mah. Anak Ki Hairun. Jadi Ki Ahmad boga adi Romli. Romli mah bapak kolot pula. Mah ua berarti tah. Babaturan Bung Karno. Kula nilai, kula pernah pamrok jung Bung Karno ke letik tahu bangsa 75-an lah. Pamrok jung Bung Karno. Ngobrol ini ngobrol. Supaya tuh Bung Karno wallah malah sembuhkan aing mah ngobrol bae. Jam 11:30. Sampai jam 12. Tah. Debat kanjing Abah. Lamun ua menang, alo ngaji ka ua. Mun ua eleh, ua ngaji ka alo. Nah, naon wa? Ieu masalah debat. Sapoe mah kaharti kene, dua poe mah kaharti masalah. Masalah ikam. Lupa empat poe geus teu bisa didengekeun. Teu ngadengekeun nongko. Cerita ke lu uak teh eleh ini tinggal bahas syariat gak bahas tarikoh gak bahas hakikat eleh gua ngaji bahas lama gitu kiai eleh tetas gua rima masalah sampai kerbeng sebarang kali eleh sudah taslimin kredit ya sebarang kali eleh sudah taslim malah nyensoru. Iya tuh di akhir zaman lo kan sekarang itu tuh. Nah di debat-debat atau ini ya kiai nana buka sorum oleh sok itu jenis kiai ini begitu baik ini mesti ditanyakan ku pangeran tuh ngebahas ini ngebahas itu ya ya nah jadi takkan riba bunga bank riba debat berbagai dalilnya nana debat nah. Tarurun ayat-ayat hadis-hadis kanjeng Nabi. Eleh tapi tetap aja dipertahankan riba teh ya dipertahankan. Ah, maki uci mau kemajuan. Nuturkeun jana moal maju nagara. Aing mah teu carita lain nyaritakeun maju nagara jeung sia. Nyaritakeun ge halal jeung haram, maju jeung teu maju mah urusan hulu sia. Leg-leg ku sia. Beres geus sakitu bae. Oh, teu jeung nuturkeun ku sakitu mah nagara bangkrut. Sakieu ge make riba bangkrut goblok. Bangkrut kuali negara padahal ewe konsepna negara bangkrut ewe konsepna sadunya negara kudu bangkrut lamun itu menyalahgunakan pajak bisa kos gitu kan pajak nah, tarikan terus di mana bangkrut negara tanyakan ke ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunya moal kudu bangkrut bangkrut menyalahgunakan. Ayo ngadu jeung aing. Ye. Pajarna mah aing hebat teh henteu. Teu aing mah keur ngomong mah. Tapi aslina mah kos kitu. Ye. Emang aing teu macan kitu negara maca. Ge. Ha ka mana ngaji teh ce. Dah. Ki Herun, ya mah dia bonceng. Minggu teh dibonceng aja make rally sepeda Abah, rally Hember. Tek 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 sebelum pakai gue pulang ngolong baru. Tek 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 tek. Belajar sepeda na Hember, mantap warina hebat naik mobil na. Bagus mau belajar lah, wajib pendi mah dia sinking. Yang Hember, bener. Saru boga Hember, deh. Mulain tuan tanah mal boga. Nah, kamu sebenarnya sepeda cewek kan? Gas. Nah, jemput nanti. Mun bakda mingguan teh ngobrol di dia tadi hari tadi. Tuan Yun ngobrol nanaon jeung Wa Ahmad Majikan. Nyana bae ngobrolkeun perang. Ngobrolkeun perang bae. Beda-beda perang teh di anu disere ditembak di penjara. Unggal minggu kula sok kadengekeun beresep. Ai perang nama embungan resep.
perang lembung orang. Hei, tapi resep kadayakannya anak jagoan asli. Nyeritakan perang nyana teh asli jeung Bung Karno. Masya Allah. Ibu resep kan. Pake lalagaan Belanda teh punya nama pake lalagaan. Tadi yang nama enggak. Tah, dijemput hujan. Hujan gede. Sekali hujan gede, dijemput terbasu. Tentang ada terbasu. Hujan gede, batu memarah kayak payung segala jalan. Jalan dapur tadi yang talawang ni ada. Terus, wah, hujan buat terbasu. Di jalan sela-sela hujan baik sakira ada degengin wedang wae ambo bisa aya sela-sela hujan saya ya kari atuh bari seserian ge bari mikir urang jalan sela-sela ada sela-sela sirai-sirai ge bareng gitu ya eta eta mantap perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kosari modelna dua kali jemput nu ngajemput nanti Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum Ki Sobar nu sok ngajemput hadir ka windik gawinkeun jeung urang picung baheula lurahna teh Ki Sobar tah kabenerannya na tah jemput jemput pelebah eta teh Dayat pan eta mah bijinya mah ieu blok nerosa Dayat teh ikan. Jadi dia mau hese tak asal di batuan ke rusak di batuan rusak di hujan nanti isuk jemput kan itu pas dijemput nanti hujan dengan becek becek blok tak 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 datanglah ke Dayak belah dia juga sampai Cilongok tipolesen nggak guling sampai datang nggak guling Wah Ahmad kan itu kehandap hiup itu atau tinggal Mang Sobar baik dia pada jadi kos dia tuh siapa batu yang guli gak ada bute atau mau ngasih Sobar mau beak iya udah beak kabeh beak gue pokok ada nggak guli nggak guli nggak bucak itu tadi luar baik dia tapi ada yang naik deh ini nyana naik dia jadi jeplok pikiran kayaknya naik di kuat sih atau dek mau naik tapi ada hiber banyak yang atuh datang ke dia blok aduh sampai ada ke dapur kan itu biasa ditanya gua apa sih blok amat aduh itu nawa haji nanti ya nama pan siap blok aja nanti ya nama ngapung mbak sekarang eta jadi cakap gula ganti tanya gua apa wah itu budak mau berlok nggak guling jepilnya ban itu uang mah itu wah itu uang mah bisa diluhur jadi yang nahanan jadi itu kadang itu wajah itu bisa ilmu nak kasih sholawat baik itu sholawat tuh sholawat dibaca punya nama nganggang coba baca ku seta lapar dibaca ku seta ya Allah nges ese jadi tak kena ada perang lawan Belanda ya nukari itu atuh mantak atuh hese jari tak kenal atuh ilmu na kumaha eta bisa koskari nah didigul di penjara lapar sepoe dua poe tilu poe atuh kunaon eta dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teu jadi teh eta kancing anu kancingna teh ya kayu secang secang bahasa lampar nanti kacung cerita kau dia pakai obat munanya jalan dia jalan lewat dah juga Belanda ngintip uplek pae maksudnya ipan di jero yang dahari ngintip ku Belanda minang tibana terus beri intip ku Belanda coba balik ke kemana aja asup tak katanya kok beres sesalaman lewat sinya cuk cak Belanda yang segede kini bisa asup nah ini selama ini dikaluar-kaluar kerja kena bahaya ini
Itu kontan hari tadi keluarkan. Usbang ningali eta sukasi. Masya Allah. Urut kanci. Urut kanci. Bisa asup ke luar ke jero. Di kumaha coba. Ya Allah, ya Rabb. Tah, iyalah. Keistimewaan, keistimewaan. Tapi ngaji, ngaji kambal aja. Kami ngaji. Bah, ewa,